Assalamualaikum, selamat datang ke Patang Vlog. So, hari ni aku video aku special sikit. Aku nak ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat aku yang sokong channel Patang Vlog, yang subscribe channel Patang Vlog. Terima kasih banyak-banyak. So, baru ni ada orang menang giveaway. Tahniah kepada yang menang giveaway. So, salah seorang yang pemenang giveaway tu daripada MS channel. Hampa boleh tengok link dekat nanti aku akan letak dekat description dia punya channel dia. Hampa tengok, hampa boleh tolong subscribe, tolong support channel-channel YouTubers Malaysia. So, apa yang specialnya hari ni, aku dia menang aku punya giveaway. Aku tak sangka dia hantar pula dekat aku hadiah satu. So, aku dah buka packing post tu lah. So, aku tinggal kotak ni lah. Dalam dia aku tak tahu apa benda. So, ini surprise. Dia bubuh dalam kotak kasut. Aku pun nak ucapkan terima kasih kepada MS Channel yang berbesar hati untuk bagi aku giveaway ni. Aku tak tahu nak gambarkan macam mana. So, terima kasih sangat-sangat kepada MS Channel. Mahathir MS Channel. Terima kasih sangat-sangat. So, kita akan buka pisau. Kita akan buka kotak ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, dah tak ada. Kotak dia kotak kasut weh. Aku aduh. Hei. Aku harap barang yang hadiah yang dia bagi dekat aku ni, aku harap aku nak ucapkan terima kasih sangat-sangat lah yang sanggup bagi dekat aku balik giveaway dekat aku. Allahuakbar. Aku bagi giveaway tak seberapa. Aku nak untuk menghargai subscriber aku. So dia bagi dekat aku pula hadiah dekat aku. Aku nak buka ni. Aku aduh, speechless lah. So aku nak buka lah. So aku buka, hampa tengok dulu apa benda dalam. Hampa tengok apa benda dekat dalam. Hei, nak tengok ke tak mahu tengok? Nak tengok ke tak mahu? Okey, pegang dulu. Weh, ada kotak baik. Letih. Bismillahirrahmanirrahim. Aku buka. Puh! Aku tak tengok kereta. Aduh. Tak ada apa dalam kotak. Ada lagi tak dalam kotak? So, dalam kotak kosong. Tak ada apa. Wow. This is gorgeous, bro. Dom Chevy Chevelle 63 daripada Fast Furious. Aduh, ya Allah, tak sangka lah. Ya Allah Mahathir, thank you sangat-sangat MS Channel. Fuh. Memang terbaik lah, bro. So, kita buka dulu. Memang cantik, boy. Fuh. Memang cantik. Aduh, ya Allah. Fast Furious official movie merchandise. Allahu Akbar. Ni kereta siapa? Dom Chevy Chevelle SS. Dom Chevy Chevelle SS. Fuh, ya Allah, cantiknya. So, kita buka. Kita buka. Kita buka, kita buka. Buka. Ni ada screwdriver. Okay, kita buka. Shaking bro, shaking bro. Weh, aku tak sangka weh. Dapat special gift macam ni.
Allahu Akbar, Subhanallah. Terima kasih banyak-banyak Mahathir. So dia letak skru dua dekat bawah ni. So wih, benda apa jatuh? Benda apa jatuh? Benda apa jatuh? Holy. Fuh, ya Allah. Terima kasih bro, hantar baik dekat aku benda ni sebagai free gift daripada MS channel. Allahu Akbar. Benda ni memang mahal bro. Aku memang minat benda ni daripada dulu lagi. Sebab aku bukan tak mampu beli, aku fikir duit aku untuk ada benda lain lagi yang aku boleh pakai. Wah, boleh tolak. Wah, ini diecast lah, orang panggil diecast. Aku memang minat gila dengan diecast. Apa? So dia boleh buka hood. Besi boy, besi, besi, besi. Memang besi. So hood belakang pun boleh buka. Hood belakang pun boleh buka. Pintu pun boleh buka. Allah. Subhanallah. Syukur alhamdulillah. Aku doakan Mahathir daripada MS channel dimurahkan rezeki. Dimurahkan rezeki insya-Allah. Terima kasih bro bagi aku benda ni. Aduh. Hey. Ini memang betul aku minat sangat lah. Diecast berat weh, berat. Memang berat diecast. Sebab dia pernah hantar dekat aku gambar. Kalau tak silap aku, kereta ni ada di Istana Johor, Istana Bukit Serin. Dimiliki oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Johor, Sultan Ibrahim. Sebuah Mercedes Pullman limousine. Mercedes Pullman ni memang nak dia limousine lah. Memang kebanyakannya sultan-sultan yang pakai kan. Memang mahal lah. Tapi dia punya Pullman dia model lama. Memang cantik gila. Aku cakap memang aku minat diecast. Aku tak sangka dia hantar dekat aku diecast macam ni. Aku pernah cakap kat dia aku minat diecast. Tapi aku tak sangka dia hantar diecast dekat aku bro. Dia hantar dekat aku bro. Seriously bro. Aduh. Memang cantik boy. Cantik boy. Aku tak tahu nak cakap apa. Memang cantik. So dia ada detailing, dia ada brake disc depan belakang. Memang ada semua pintu dalam, seat semua ada. Cuma dia yang ni dia tak ada lah. Macam kita boleh bubuh lampu ke apa, tak ada lah. Tapi ini memang superb bro, superb. Memang aku minat benda ni lama lah. Allah, nampak boleh tengok. Aku punya perasaan macam mana aku tengok benda ni. Detailing ada, seat semua ada tu. Cermin tengah pun ada, semua ada weh. Memang detail gila lah. Serius, memang detail gila benda ni. Cuma dia tak ada lah macam roda ni boleh kona-kona, tak ada lah. Cuma dia memang memang boleh bergerak bro, memang boleh bergerak lah. Ini diecast ni selalunya hobi lah. Ini mungkin bila aku dapat benda ni satu, mungkin aku akan start hobi aku yang baru. Aku akan start hobi mengumpul diecast pula. Aku tak tahu nak cakap macam mana. Terima kasih banyak kepada Mahathir MS channel. Aku tak sangka aku dapat benda yang begitu berharga macam ni. Dia ada hood dia dalam. Memang ada lubang hood ni. So ini enjin dia. Memang ada enjin. Allah. Memang cantik weh. Dia punya nombor plate dia ada tulis Fast Furious dekat sini. Ini kalau anak aku tengok ni mesti dia suka punya. Tapi itulah, ini bukan mainan budak. Bukan boleh juga nak bagi budak-budak main. Tapi bagi aku, untuk daripada hobi kolektor benda-benda yang macam ni, mereka akan simpan lah benda ni dalam cermin ni. InsyaAllah aku akan mulakan hobi aku yang baru untuk mengumpul diecast. Mana tahu ini salah satu konten aku akan buat lagi selepas ni, untuk unboxing diecast yang aku beli ke. Boleh juga insyaAllah. So, takat ni saja video aku.
aku nak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada MS Channel yang bagi aku hadiah, yang bagi aku cukup bernilai. Aku speechless weh. Aku speechless. Aku dapat benda yang aku minat bro. Serius bro. So terima kasih banyak. So hampa jangan lupa subscribe MS Channel. Hampa tengok channel dia dekat, link channel dia dekat description. Tolong subscribe dia. Support YouTubers Malaysia. So hampa, kita jumpa lagi di video akan datang. InsyaAllah akan ada, nanti aku akan buat video lagi pasal metal detector. Ramai yang minta aku buat macam tu. InsyaAllah aku akan buat lagi. So hampa doa-doakan aku untuk aku beli mesin metal detector tu. So costing untuk mesin tu saja aku tanya member aku, kalau nak elok ada yang 1000, ada yang sampai 4000, 5000, 6000, 7000 pun boleh. Mahal, memang mahal benda tu. InsyaAllah terus support channel Pak Tam. Terima kasih banyak MS Channel sekali lagi bagi Pak Tam diecast yang cukup cantik, yang cukup berharga bagi Pak Tam. Hampa jangan lupa like, hampa jangan lupa subscribe, hampa jangan lupa share video-video Pak Tam di ke semua media sosial yang ada. InsyaAllah kita jumpa lagi di video akan datang. Aku tak tahu nak cakap apa. Serius. Bye-bye. Assalamualaikum.